السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Para bapak, para ibu, kaum muslimin Mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita semua sehingga kita di malam hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah untuk bertatap muka dalam rangka talabul ilmi dan dalam keadaan sehat walafiat Amin. Salawat berita salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa beliau lah sehingga kita di malam hari ini detik ini masih merasakan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya dan atas amalah soleh hadirin sekalian kami ucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan kasiro Semoga Allah memberikan balasan kebaikan yang lebih banyak. Amin ya Rabbal 'Alamin. Saudara kaum Muslimin, Muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir Surat Al-Baqarah ayat 130. Okay. Surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 130. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا <س Homeland حق جدا> بني إن الله اتفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم ومن دن orang yang yarwabu membenci amillati dari agama Ibrahim Nabi Ibrahim illa kecuali man orang safiha memperbodoh nafsahu dirinya sendiri walakot dan sungguh istofainahu kami telah memilihnya hu ini kembali kepada Nabi Ibrahim fit dunia di dunia artinya dijadikan teladan atau suri tauladan yang baik wa innahu dan sesungguhnya dia ya, ini Nabi Ibrahim fil akhirati di akhirat lamina benar-benar termasuk as orang-orang yang soleh atau orang-orang yang baik. Jadi pada ayat ini atau surat al-baqarah ayat 130 ini asbabul nuzulnya adalah pada saat itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam niki asalnya adalah orang-orang Yahudi. Ya, tapi setelah itu masuk Islam. Setelah masuk Islam maka dia mengajak keponakannya, Artinya orang itu kalau sudah tahu kebenaran Islam, maka dia kepingin mengajak. Pertama diawali adalah dari saudara, mungkin keponakan ataupun yang lain, yang lain. Yang tujuannya adalah pertama, yaitu me, maksudnya yaitu menyebarkan agama Allah. Agama Islam disebarkan, yang kedua adalah yaitu menghendaki atau mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga, apa yang disampaikan itu harapannya akan diterima setelah diterima ketika diamalkan. Maka orang yang menyampaikan ini selain dapat pahala, maka dia pun mendapatkan pahala dari orang-orang yang pernah yaitu diajak untuk melakukan kebaik kebaikan. Maka semakin banyak mengajak orang pada kebaikan, maka pahalanya semakin banyak. Apalagi setiap orang yang diajak itu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Belum lagi nanti ketika apa? orang yang diajak mengajak orang lain untuk melakukan kebaik-kebaikan dan itu terus ya jadi para guru yang telah menyampaikan ilmu itu seberapapun ilmu itu kalau memang dikerjakan diamalkan maka akan senantiasa mendapatkan bagian paha pahala itu ilayah milkiyah terus gitu ya. nah itulah maka pada saat itu Abdullah bin Salam menyampaikan kepada keponakannya yang bernama Salamah dan Muhajir. Abdullah bin Salam ini sangat memahami yang namanya isi kitab Taurat. Ya, bahkan informasinya tentang kenabian kerasulan Nabi Muhammad itu yang ia dapatkan adalah pertama kali adalah di dalam kitab Taurat. Maka Abdullah bin Salam mengatakan kepada Salamah dan Muhajir, "Wahai Salamah dan Muhajir, masuklah Islam. Karena kamu tahu bahwa Allah itu berfirman di dalam kitab Taurat, bahwa Allah akan mengutus seorang Nabi yang terakhir, yaitu bernama Ahmad. Ya, itu namanya Ah Ahmad. Di dalam Al-Quran juga namanya Ah Ahmad. Ya. Maka barang siapa yang mentaati, ya, maka dia akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunj petunjuk. Dan barang siapa yang menjauhi, membenci, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Setelah itu, yang bernama Salamah ini masuk Islam karena dia yakin, ya, yakin dengan firman Allah pertama di dalam Kitab Taurat. Setelah itu, yaitu adanya Nabi Muhammad yang diutus pada saat itu. Ya, sehingga dia pun beriman dan akhirnya masuk Islam. Tapi lain dengan Muhajir, Muhajir tidak mau. Ya. Dia, meskipun tahu kebenaran di dalam Kitab Taurat, bahwa nabi atau rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dia tahu, tapi dia tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam Kitab Taurat. Dia lebih mengikuti hawa nafsunya bahkan membenci Nabi, bahkan membenci apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu kitab Al-Quran. Akhirnya, muhajir ini tidak masuk Islam. Maka turunlah ayat ini. Ya. Wa may illa man safiha nafsah kata Allah. Barang siapa atau orang yang membenci millati Ibrahim, millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, ilah kecuali man orang safiha yang memperbodoh nafsah dirinya sendiri. Jadi orang yang membenci, orang yang tidak mengikuti agama Ibrahim, agama Ibrahim itu adalah mentauhidkan Allah, mengharamkan untuk berbuat syirik kepada Allah. Allah atau mengharamkan menyembah selain Allah. Intinya adalah agama Ibrahim itu kalimat tauhid atau kalimat ta, tahlil. "La ilaha illallah," di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, di dalam tindakannya, apapun itu, semuanya itu adalah mentauhidkan Allah. Jadi, pantangan sekali bila mana. Ada seseorang yang mempersekutukan dengan Allah, mungkin dengan berhala, mungkin dengan batu, mungkin dengan pepohonan, ataupun mungkin dengan yang, lah, yang lain. Yang menyebabkan, yang menjadikan dia, yaitu apa, berbuat syirik ataupun mempersekutukan Allah, atau mungkin sekarang yang lebih populer adalah yaitu datang-datang ke kubur. Ya, meskipun tidak semuanya demiki, demikian ya, Jadi kita jangan mencari nabong ya. Artinya menganggap bahwa setiap orang yang datang ke sana Itu mesti berbuat ciri tidak ya, Akan tetapi banyak sekali orang yang melakukan itu Dan ya, Oleh karena itu kita boleh ya, Bahkan disunahkan untuk datang keku, ke kubur Eh, karena itu adalah mengingat ma, mati, tapi dengan tujuan adalah mendoa, mendoakan, mungkin mendoakan orang tua, ya kedua orang tua, atau mem mendoakan saudaranya atau mendoakan yang, la, yang lain, ataupun seluruh umat is, isra, boleh, ya asalkan kita ke sana tidak meminta atau mem memohon, jangan menganggap bahwa di sana adalah tempat paling ber berkah. E, jadi sebenarnya tempat paling berkah itu adalah di mas, masjid. Tempat paling berkah untuk berdoa, untuk melakukan ibadah, untuk membaca Quran. Ya, e, bahkan ada diperintahkan di antaranya adalah rumah itu jangan sekali-kali sepi dari membaca Quran dan melakukan sholat sun, sunnah. Jadi sholat sunnah itu boleh dikerjakan di rumah. Misalnya sholat rawatib. Itu berarti orang-orang yang dekat dengan mas, masjid. Tapi kalau orang yang jauh dengan masjid, ya jangan sholat rawatib di rumah. Ya. Lalek samian sing ada tutup masjid, sholat rawatib di rumah, waya jamaah, kira-kira tahu kan enggak? Ya, enggak tahu. Itu yang dimaksud adalah orang-orang yang memang dekat dengan tuh, apa mas masjid. Nah kembali pada yaitu apa ayat ini, bahwasanya orang yang membenci agama Ibrahim milati Ibrahima itu adalah orang yang memperbodoh diri. Artinya orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ya, artinya bodoh ini bukan kok bodoh tentang pengetahuan bukan. Akan tetapi, bodoh tentang ketahuilah, dia kepada Allah, bahkan orang sekarang itu orang-orangnya pandai. Pada zaman Nabi juga begitu, sama orang-orangnya pandai, ilmu pengetahuan juga pandai. Akan tetapi, masih banyak yang mempersekutukan Allah, masih banyak orang yang mengambil, menyembah, mengabdi kepada selain Allah. Meskipun kadang-kadang ini juga bercampur, kadang melakukan sholat, tapi juga masih melakukan persekutuan atau melakukan penyembahan selain Allah. Katanya, kalau sholat ini hubungan langsung dengan Allah, tapi nanti kalau pas waktunya kerja, ini dia mencari pertolongan selain Allah. Itu banyak sekali. Eh? maka sampai nabi Ibrahim pun ya nabi Ibrahim ini sampai terlepas dari ayahnya dan juga kaum kaumnya ya yang pada saat itu kaumnya rata-rata bahkan yang pada saat itu yang menjual tuhan atau yang membuat tuhan itu adalah ayahnya ayahnya nabi Ibrahim yang bernama Azar ini yang paling terkenal ya yaitu namanya ajar tapi ada yang mengatakan namanya adalah Sa sarah tapi yang lebih mufasir ini para mufasirin ini lebih banyak mengatakan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim adalah bernama A ajar Coba dilihat di dalam surat ke-43 ayat 26 ya. 43 ayat 26 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani barium innani bara'um mimma ta'budun nggih dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Ibrahim li abihi, ya berkata kepada ayahnya wa juga kaumnya innani sesungguhnya aku ya aku ini adalah nabi Ibrahim ya baraum berlepas artinya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan ayah dan juga perbuatan kaum kaumnya Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Ibrahim ini sudah banyak sekali memberikan peringatan kepada ayah juga kaum kaumnya. Ayahnya juga begitu. Ya, sering diingatkan oleh Nabi Ibrahim, Ibrahim wahai ayah, janganlah menyembah berhala. Wahai kaumku, janganlah engkau menyembah berhala. Ya, maka sembahlah Allah. Ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Ya, mimma ta'budun. Kalau pada saat itu yang disembah adalah berhala berupa patung ya, baik dari batu ataupun dari kayu yang disembah pada umumnya oleh ayah Nabi Ibrahim juga yaitu kaumnya. Pada saat itu sudah diingatkan oleh Nabi Ibra Ibrahim Nah, bagaimana Nabi Ibrahim ketika itu kok masih di dalam ayat mengatakan, "Dikatakan oleh Allah pada yaitu sering mendoakan ayah, ayahnya bahkan memohon ampun, eh, atas ayah, ayahnya." Nah, ini yang sering dijadikan dasar dalil untuk mendoakan orang-orang yang tidak artinya beragama Islam. Atau mungkin punya orang tua yang kufur. Itu bisa didoakan sebagaimana Nabi Ibrahim. Ibrahim. Kan begitu tuh. Nah, sekarang coba dilihat di dalam surat At-Taubah. Atau surat ke-9 ayat 114. Ke-9 ayat 114 ya. Nah, niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma'idati wa adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu atubul lillahi tabarra amin. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim atau Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, untuk ayahnya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah berikrar berjanji pada ayahnya, Nabi Ibrahim akan senantiasa mendoakan dan memohonkan ampun yaitu atas kesalahan ayah ayahnya. Ini di masa itu adalah ayahnya Masehi hidup dan berharap dengan doa-doa itu maka ayahnya ini bisa yaitu memasuki atau masuk agama is Islam atau agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Ibrahim maka senantiasa apa didoakan oleh Nabi Ibrahim karena janjinya Nabi Ibrahim ya. nah maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah maka Ibrahim berlepas diri darinya Okay. Setelah jelas bahwa ayah Nabi Ibrahim itu benar-benar menjadi musuh Allah, tidak ada harapan untuk mengikuti agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim atau milahnya Nabi Ibrahim, maka pada saat itu Nabi Ibrahim berlepas diri, sudah tidak mendoakanlah lagi. Ngatan ge, okay. itulah yaitu di dalam ayat atau surat atau bah ayat 100. 14 ya maka Ibrahim berlepas diri darinya sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyan penyantun. Tuh, ya. maka pada saat itu ya setelah jelas ayahnya sudah tidak bisa diharapkan dan sudah jelas bahwa dia adalah musuh Allah maka pada saat itu Nabi Ibrahim sudah tidak mendoa mendoakan ya tapi Nabi Ibrahim urusan di dunia tetap dia berbakti kepada ayah ayahnya. maka se -apa, sebagai anak terhadap orang tua itu senantiasa maaf kalau ada orang tua yang barangkali perlu mendapatkan hidayah dari Allah, tetap kita ajak, ya tetap kita doakan agar mendapatkan hidayah. Allah. Tapi kalau seandainya ya dia tidak mau, maka kewajiban anak adalah tetap, yaitu untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Jadi urusan dunia ini tetap. Ya, kalau misalnya punya apa saja maka punya kewajiban untuk memberikan mungkin memberikan uang mungkin memberikan makanan mungkin memberikan fasilitas walaupun orang tua itu seandainya dia adalah bukan seorang mus, muslim tapi anak tetap punya kewajiban untuk berbak berbakti jadi enggak boleh misalnya ada orang tua yang non muslim ya Terus setelah itu anaknya tidak mau misalnya memberikan sesuatu ataupun tidak mau berbakti kepada orang tua, maka di dalam Islam dia juga termasuk orang-orang atau anak yang durhaka kepada kedua orang tu, tua. Kalau urusan dunia itu tetap anak punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua atau kedua orang tua. Tapi kalau nanti sudah urusan akhirat barangkali ngabutan seandainya punya orang tua yang non muslim seandainya ge gitu. terus setelah itu meninggal maka anak tidak punya kewajiban untuk mendoakan tidak punya kewajiban untuk mendoa mendoakan itulah di dalam is Islam seandainya punya orang tua yaitu non muslim lah Nabi Ibrahim ini juga tetap berbakti kepada orang tuanya termasuk yaitu kepada Azar ya. Bapaknya kan namanya A, ah, Azar. Walaupun dibenci, walaupun enggak karu-karuan, maka tetap Nabi Ibrahim ini adalah berbakti kepada ayah ayahnya. Tapi kalau sudah urusan agama ketika sudah meninggal, maka Nabi Ibrahim sudah tidak mendoakanlah lagi karena nggak boleh ya yang namanya non-muslim selain Islam itu terus didoakan walaupun itu anak anaknya Taya. Nah dari sinilah maka Nabi Ibrahim ini berlepas dari apa yang telah dilakukan oleh ayahnya juga kaum kaumnya walaupun dan sungguh istofainahu kami telah memilihnya fidunya di dunia jadi Nabi Ibrahim ini adalah orang pilihan Allah, Al-Khalil. Ya, yang lurus, yang akidahnya lurus, yang perilakunya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik dan bisa dijadikan sebagai teladan yang yang baik. Itu Nabi Ibrahim. Terus ketaatannya kepada Allah itu juga bisa dicontoh, diteladani, ya. Jadi Nabi Ibrahim begitu diperintah Allah, itu enggak banyak tanya. Kalau itu perintah Allah, dia langsung mengerjakan, langsung taat. Ya. Sebagaimana pertama kali diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk yaitu apa? meletakkan istri dan anaknya pada saat itu di gurun pasir, ya, yang tandus, tanpa air pada saat itu di daerah Mekah pada saat itu diperintahkan Allah langsung dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tidak pernah berpikir panjang. Pokoknya itu perintah Allah, maka langsung dikerja, dikerjakan. Itulah Nabi Ibrahim. Makanya di dunia pun dipilih oleh Allah sebagai teladan contoh yang baik yang patut dicontoh. Dicon Bahkan yaitu apa? Nabi Ibrahim aga, agama Ibrahim adalah terkenal dengan apa? Ketahu ketauhidannya ya sampai seka, sekarang wa innahu dan sesungguhnya dia fil akhirati di akhirat lamina sholihin termasuk atau golongan orang-orang yang soleh orang yang ba yang baik ya artinya apa setiap rasul ya yang dipilih oleh Allah itu memang orang-orang yang memang dipilih ya perilakunya baik ucapannya baik dan patut dicontoh Itulah setiap rasul yang diutus oleh Allah Termasuk Nabi Nabi Ibrahim pada saat itu Nah, kalau orang soleh Nah, tentu patut kita teradani Atau kita contoh It It ketika kola berfirman Lahu kepadanya atau kepada Nabi Ibrahim Rabbuhu Tuhannya Aslim Tunduk patuhlah berislamlah kamu ya orang yang tunduk orang yang patuh itu tidak pernah membantah apapun yang diperintah maka langsung dikerja dikerjakan beragamalah Islam kamu tunduklah kamu tunduk Orang yang tunduk, orang yang berserah diri itu akan senantiasa mengabdikan diri, mentaati, ya. bahkan kalau perlu adalah berkorban apapun yang dimiliki miliki termasuk waktu pun akan dikorbankan untuk Islam ya tenaga akan dikorbankan untuk Islam harta akan dikorbankan untuk Islam itulah namanya ketundukan dan kepatuh kepatuhan ataupun pengabdi pengabdian jadi yang namanya pengabdian ketaatan itu butuh yang namanya pengorban pengorbanan itulah yang namanya yaitu bentuk kecintaan kecintaan. Orang cinta itu tidak mungkin tanpa kor korban. Dan kalau orang itu cinta, mesti dialah untuk berkor korban. Apapun yang dimiliki, kalau memang punyanya tenaga, maka tenaga itu yang akan dikorban korbankan, ya, akan diperuntukkan untuk agama Allah. Kalau punyanya harta, maka harta itu yang akan diperuntukkan perjuangan agama Allah. Kalau memang semuanya yang dimiliki, ya barangkali tenaga juga punya, waktu punya, harta punya, maka semuanya akan dicurahkan untuk agama is, Islam. Yang pertama adalah harapannya apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi melakukan sesuatu, perintah Allah, itu pertama niatilah jangan karena yang lain, tapi karena memohon atau meminta ridho Allah. Dengan ridho Allah itulah kita nanti akan mendapatkan semua, semuanya. Kalau Allah sudah rela, sudah ridho, apapun yang kita minta, bahkan belum kita minta, Allah akan memberi, memberikan. Maka, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, "Aslim, tunduk patuhlah kamu!" Kolah Nabi Ibrahim berkata atau menjawab, "Aslam tuh, aku tunduk patuh." Ini menunjukkan bahwa jawabannya Nabi Ibrahim ini spontan dan langsung, tanpa berpikir panjang. Karena apa? Yang memerintahkan Allah, yang Maha Pencipta, ya, yang memenuhi segala apa yang kita butuhkan, maka langsung aslam tuh, saya berserah diri. Itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita kan kadang-kadang berpikir panjang dulu. Ya tanya apa maksudnya dan lain sebagainya, sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim tidak begitu diperintahkan asli tunduk patuhlah, Kola aslam tuh, saya tunduk patuh, lirabil alamin kepada Tuhan al alamin semesta alam. Jadi langsung, ya, itulah rasa taat rasa patuh Nabi Ibrahim, rasa tunduk Nabi Ibrahim kepada Allah, begitu cintanya kepada Allah. Mungkin panjenengan tak seingat, betapa cintanya kepada Allah mengalahkan semuanya. Yang ia cintai yaitu apa, apa yang ada di dunia. Bahkan pada saat itu, Nabi Ismail adalah anak yang paling dicintai, harapan satu-satunya. Tapi pada saat itu, ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih, itu pun akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi, cintanya kepada Allah itu melebihi dari cintanya dengan yang lain yang lain. Tidak ada yang bisa mengalahkan cintanya kepada Allah. Walaupun anaknya harus dikorbankan, maka akan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Itu adalah bentuk cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Bentuk tunduknya dan Islamnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Yang patut kita tiru, kita teladan, teladan. Dalam arti apa? Segala apa yang kita cintai di dunia, jangan sekali-kali mengalahkan cinta kita kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah nomor satu. Kalau seandainya ada keluarga yang menghalangi ya, kita untuk menyembah Allah, maka jangan sekali-kali itu menjadi penghalang kita. Sehingga kita berhenti tidak menyembah Allah, tidak duduk kepada Allah. Ya, jadi cinta kepada Allah harus nomor satu. Sebagaimana yaitu Nabi Ibrahim. Ibrahim. Maka memasuki Islam ini harus secara kaf, kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa khutuwatish syaitan. Innahu lakum atuhum mubin. ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ya artinya mulai dari kalau dihitung mulai dari kulitnya sampai ke dalam. Supaya tahu dalamnya Islam itu kayak ah? kayak apa. Jadi kalau melakukan Islam itu jangan sekali-kali hanya di kulit saja sehingga tidak tahu bagaimana manisnya Islam, bagaimana rasanya Islam, bagaimana indahnya Islam. Maka ketika orang itu masuk Islam akan didapatkan semuanya, bukan hanya dunia. Tapi justru akhirat yang akan didapat, dapatkan. Itulah yang diajarkan oleh Islam. ya, okay. maka Islam untuk menempuh kebahagiaan itu bukan hanya di dun dunia. Kalau orang menempuh kebahagiaan hanya di dunia, itu adalah terlalu pendek jangkanya, terlalu pen-pendek. Karena semuanya yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang ke-kekal. Yang abadi, yang kekal, itu hanyalah kehidupan di akhirat. Maka kata nabi, melakukan apapun itu, ya, aktivitas dunia ya, ataupun aktivitas akhirat, maka niatilah semuanya itu adalah untuk kehidupan akhirat. Kalau kita niati untuk kehidupan akhirat, maka dunia akan mengikuti kita. Tapi kalau niat kita adalah untuk kehidupan dunia akhirat tidak akan mengikut mengikuti maka masuklah ke dalam Islam itu secara kafah jangan separuh separuh jangan takutnya akan ancaman orang jangan takut akan bencian orangnya karena kita adalah melakukan kebenar kebenaran dan kebenaran itu adalah dari allah kita lebih cinta kepada allah daripada cinta yang lah, yang lainnya wasso wa dan telah mewasiatkan ya biha dengan dengannya atau ucapan itu maksudnya yaitu tentang agama Islam itu ya. Ibrahimu Nabi Ibrahim banihi kepada anak-anak anaknya wa Yaquba dan Nabi Ya Yaqub ya. Jadi Nabi Ibrahim agama ini diwasiatkan ya diwasiatkan kepada putra putranya termasuk kepada Nabi Ismail kepada Nabi Is Ishak begitu pula Nabi Yakub Nabi Yakub ini adalah yaitu termasuk keturunan Nabi Ibrahim tapi dari keturunan yaitu Nabi Is Ishak yang mana Nabi Yakub ini punya yaitu putra 12 12 putra di antaranya di situ adalah ada yang namanya Nabi Yu Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang tertampan. Paling gandeng, tidak ada manusia yang paling tampan kecuali Nabi Yu Yusuf. Separuh dunia, nggih, dunya okay, itu adalah Nabi Yu Yusuf. Sing seprabate itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tergolong orang yang tam, tampan, orang yang gandeng. Itu Nabi Muhammad, Muhammad. Eh, dan badannya, badan Nabi Muhammad itu enggak tinggi, enggak pen, pendek. Nabi Muhammad itu kalau kumpul dengan orang tinggi, tidak terlalu pendek. Kalau berkumpul dengan orang pendek, juga tidak terlalu tinggi tinggi, maka Nabi itu sedang sedang saja. Itulah Nabi kita yaitu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Yusuf sangatlah tampan. Selain itu perilakunya juga bagus, akhlaknya ba bagus. Dan memang itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Tapi perlu diketahui, perjuangan Nabi Yusuf untuk menjadi orang yang sukses itu adalah memerlukan pengorban pengorbanan Ya, makanya kalau orang-orang kadang-kadang ngabunten. Ketika yaitu istrinya hamil, itu biasanya kan dibacakan surat yo, Yusuf. Ya, surat yo, Yusuf. Harapannya, harapannya itu lek like ganteng ya koyok Nabi Yusuf, kan nggak Terus akhlaknya itu juga koyok Nabi Yusuf. Okay. tapi ujiannya cukup berat Nabi Yusuf itu karena pada saat itu Nabi Yusuf itu fit, fitnah pada saat itu Lah ini ujian yang berat yang tidak setiap orang itu mampu untuk menerima ujian sebagaimana Nabi Yu, Yusuf mulai kecil dia harus dibuang ke su sumur setelah ke sumur setelah itu ditemukan oleh pedagang-pedagang dari Madian ya yeah. Yaitu menuju ke Mesir. Pada saat itu berlaku juga, kalau ada anak yang tampan, itu dijual jugalah lagu. Nah, pada saat itu Nabi Yusuf kan anaknya tampan, dijual lah oleh pedagang. Akhirnya dia pun dijadikan sebagai pelayan, sebagai ibu budak. Nah, setelah itu diberi kelebihan oleh Allah, mampu membaca yang namanya, yaitu takwil mim mimpi itu diantaranya mukjizat mujizat Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf itu dalam rangka apa mengangkat derajat Nabi Yusuf yang pada intinya orang itu kalau kepingin sukses berhasil pertama ya jadikan orang atau jadilah orang-orang yang istiqomah lurus di dalam perjuangan lurus ikhlas Nabi Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara saudaranya tidak pernah dendam padahal semenjak kecil itu dibuang dibenci oleh saudara saudara ini yang patut kita ti, tiru apakah kita bisa meniru sebagaimana nabi Yusuf kita disakiti tapi kita tidak membenci bisakah kita nah saget napa nah nabi Yusuf bisa lah kita seharusnya meniru nabi Yusuf disakiti kita tetap mau memperbaiki memperbaiki. Kita belajar berlapang dada, berlapang hati. Tidak gampang yaitu den, dendam. Sebagaimana Nabi Yusuf. Tuh ya. Ini memerlukan latihan. Oh kadang-kadang kita diomongi gak enak didik mengenai Jegot. Lek jari wong jowo. Dendam. Wes gak ngunung ngunuan lah. Purek iku dia ngono gurung lek koyok nabi cek Nah, karu -garu. Garuan. Jadi itu yang perlu kita tiru, kita teladani. Artinya apa? Tidak ada rasa dendam sama sekali. Bahkan pada saat itu ketika sowan yang pada saat itu kan kelaparan dan Nabi Yusuf sudah menjadi menteri kalau sekarang ya menteri Nopongge, menteri ekonomi ya. Yang ngatur masalah ekonomi. Itu Nabi Yusuf. Ada saudaranya datang ya dilayani. Enggak pernah dendam. enggak pernah dendam. Nah, kalau kepingin sukses berhasil, jauhkan dendam itu. Ya, kita berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, insya Allah akan su sukses dunia akhir. Okay akhirat dan perlu diketahui orang yang sukses itu pasti memerlukan pengorban pengorbanan lek jari wong jowo sak durunge enak itu mesti gak enak di di si. berjuang di le kepingin suke nggih ngoten nggih gar titik dilumpukno gar di dilumpukno engko di dilumpuk lek pun kathah dinggo modal untuk rontok kathah dinggo mo, modal Mpun ujuk-ujuk kepingin sugih, sawai ombo, montore akeh, sembarangi akeh Dan nanti, Ini aku sanggit lagi ngelamun sak detik wis dati wong sugih Ngelamun tapi ini Ndah ini loh, lek ndah ini aku cepet lah. Tapi ini dilarang kali Allah Wong ngelamun aku dilarang Dilarang Akhirnya penggawaan yang ngelamun nah, tanpa ker kerja ya kosong tidak punya ha? hasil kembali pada ayat jadi nabi Ibrahim pun berpesan kepada putra-putranya untuk yaitu beragama Islam Dia termasuk nabi Ismail termasuk nabi Ishak juga Yakub berpesan pada putra-putranya semuanya ya yeah. nah ini pesannya ya baniya wahai anakku ya ini kata Nabi Ibrahim inna Allah sesungguhnya Allah istofa telah memilih lakum bagimu ad-din agama maksudnya agama is islam yeah. inna dina inta Allahil islam sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jadi agama para rasul itu sebenarnya adalah agama is Islam. Ini dengan bukti ini Nabi Ibrahim beragama is Islam. Lagu mudin jadi telah dipilih agama Islam sebagai agama agama. Fala tamutuna maka janganlah kamu mati illa ini istisna. Ya, lek wong Jawa aja mati kejobo, wa antum kamu muslimun Orang-orang yang tunduk, orang-orang yang is Islam, artinya begini: orang itu harus mempertahankan agama Islam itu sampai akhir hayat. Hayatnya, lah tandanya Islam itu pertama adalah bersahadat dua sahabat, Sahadat sahabat yaitu kesaksian kepada Allah, juga kesaksian kepada Nabi Muhammad ya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Nah, kalau bisa sekali syahadat ini dipertahankan sampai akhir hayat. Jangan sekali-kali dirusak syahadat itu. Dengan apa? Yaitu dengan mempersekutukan kepada Allah sesuatu yang lain kepada Allah. Itu namanya merusak syahadat. Orang yang berbuat syirik kepada Allah berarti syahadatnya telah rusak. Tidak bisa dikatakan orang Islam, ya. Yeah, maka dia kalau bertobat sebenarnya harus bersaha bersahabat. Karena orang yang menyembah selain Allah itu sebenarnya bukanlah orang Islam. Yeah. Maka kalau bisa kita pertahankan mulai syahadat pertama sampai yaitu akhir hayat kita kita pertahankan pertahankan. Janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan tunduk, ya, dalam keadaan yaitu mengucapkan kalimat tahlil atau kalimat la ilaha illallah. Melafatkan kalimat tauhid itu di akhir hayat kita. Itu perintah dari Allah. Maka kita pertahankan. Oleh karena itu kalau di dalam Islam sampai kalau ada orang itu yang sakitnya sudah parah itu sebenarnya kan nggak boleh ditinggal dia harus ditunggoni Oke okay. ketika saat itu kok sudah sakaratul maut maka diperintahkan untuk mentalkin atau mengajarkan kalimat tau tauhid ya la ilaha illallah la ilaha illallah dibisikkan ke dalam telinga Taya. Barangkali ada saudara, ada teman, atau mungkin orang tua yang sudah sakit payah. Jangan sekali-kali ditinggal. Kenapa? Untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menyelamatkan tauhidnya di akhir hayatnya itu, dia butuh perjuangan. Ya, karena pada saat itu godaan setan itu cukup besar. Bagaimana setan itu menggoda agar orang yang setiap sakaratul maut itu kalau bisa dijadikan kufur kepada Allah? Allah. Maka kita orang yang hidup ini membantu dalam rangka mentalkin memberi ajaran ya atau menuntun kalimat tauhid agar dia mendengar yaitu apa kalimat tauhid itu sehingga kalau perlu yaitu mengikut mengikuti kalimat tauhid itu sampai akhir hayat hayatnya. Ya, saya sering berkata ketika orang itu sudah terbiasa melakukan mengucapkan kalimat tauhid insya Allah di dalam akhir hayatnya dia akan ringan sekali untuk mengucapkan kalimat tauhid dan orang itu mati dalam keadaan yang biasa dilaku, dilakukan kalau yang dilakukan itu kebaikan insya Allah wafatnya matinya insya Allah dalam keadaan kebaik kebaikan jadi Allah itu melihat kebiasaan seorang hamba kalau kebiasaannya itu maksiat insya Allah matinya pun paling banyak adalah melakukan maksi maksiat terkecuali bila mana Allah benar-benar memberikan hidayah, hidayah nah itu oleh karena itu eh, marilah mulai detik detik ini atau malam hari ini kita yakinkan hati kita kita kuatkan hati kita untuk senantiasa iman kepada Allah mempertahankan keislaman kita sampai akhir hayat kita jangan sekali-kali dunia mengalahkan keimanan kita kepada Allah itu ya, itu yang paling penting oke, okay, monggo oh, nggih, okay, okay. Yeah. Artinya, ini, pakai, Maksudnya Ketika mendoakan. Ketika mendoakan ikut gitu. dan. Ya, Nggih. Ah, yeah. uh, ini umum ya. Yeah. Jadi boleh kita mendoakan semasa hidupnya kita doakan akan mendapatkan hidayah agar Allah ini mengampuni semasa hidup hidupnya. Kita harapan kita kan orang tua yang masih nebo masih hidup itu harapan kita kan untuk mendapatkan hidayah Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim kan, jadi dia memohonkan ampun di masa itu adalah masih hidup masih hidup. Yeah. Yeah. Ya. Okay. beten sing sing bundi. Surat apa sih? Atau ba ayat 8 Delapan okay. puluh delapan g ya yeah. Oh ini. Oh niki Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka, walaupun engkau mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Niki asbabul nuzul niku Nabi pada saat itu kalau ndak salah kepingin yaitu mendoakan orang tuanya kalau ndak salah Pada saat itu orang tuanya itu sudah benar. Artinya begini, orang tua Nabi ngapunten ge Ini orang-orang yang musyrik. Orang yang musyrik. Maka ketika itu Nabi itu kepingin mendoakan. Maka tidak boleh tidak boleh, okay. ini maksudnya sudah mati. Ini, tapi Nabi Ibrahim pada saat itu mendo mendoakan bapaknya itu masih hidup. Janjinya kepada Nabi Ibrahim, eh, janjinya Nabi Ibrahim kepada ayahnya itu pada saat itu ayahnya masih hidup, masih hidup, tapi begitu jelas menjadi musuh Allah maka Ibrahim sudah tidak mendoa mendoakan itu ya tapi kasus ini ini nam, apa ayahnya Nabi Muhammad ini sudah meninggal pada saat itu kan Nabi hadir datang ke makamnya memohon izin kepada Allah ya Allah saya mohon izin untuk mendoa mendoakan sampai menangis itu dilarang ya kau doakan ataupun tidak sama saja tujuh sampai dikatakan 70 kali itu enggak berguna artinya orang yang benar-benar kufur kepada Allah musyrik kepada Allah di dongan pas pancet karena dosanya dia belum tobat kan tidak bisa didoakan akhirnya Nabi hanya memohon izin kalau misalnya datang dos bundi lek diizinkan kalau cuman datang ke makam akannya, tapi tidak diizinkan untuk mendoa mendoakan ini jelas orang tuanya musyrik kepada Allah tapi Nabi Ibrahim tadi janjinya kepada ayahnya itu semasa ayahnya masih hidup ba. masih hidup tapi begitu jelas maka Nabi Ibrahim terlepas di diri maksudnya ngoten paham misalnya ngeten masih hidup Ye. Ya Allah berilah hidayah dia. Ya Allah ampunilah dia. Kan masih hidup loh, masih hidup. Harapannya barangkali mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah jelas sampai mati kok dalam keadaan musyrik atau non musyrik sudah kita tidak punya kewajiban untuk mendoa mendoakan. Itu Nabi Ibrahim Ya, yeah. lah seringkali doa Nabi Ibrahim kepada ayahnya ini biasanya dijadikan dalil oh oleh kan nggak tentu ternyata di surat apa? atau pas 114 Nabi Ibrahim berlepas di diri jadi artinya tidak boleh nggak okay? kalau di masa masih hidup monggo barangkali dengan kita mendapatkan apa memohon untuk mendapatkan hidayah dan diampuni terus Allah memberikan hidayah barangkali begitu ya. tapi kalau sudah jelas setelah wafatnya kok tetap dalam keadaan musyrik kepada Allah jangan sekali-kali pernah untuk mendoa mendoakan walaupun itu orang tu tua maaf nih walaupun orang tu, tua karena yang namanya agama kalau sudah hubungan akhirat ya dengan Allah itu lain semasa bakti di dun, Dunia, kalau masih hidup di dunia monggo Nggih. kita memohon kepada Allah akan mendapatkan hidayah ya Allah sampai ampunilah dia ya Allah karena masih hidup pada saat itu. Tapi kalau sudah mati dia kan sudah tidak bisa berbuat melakukan kebaik kebaikan. harapannya itu sampun, okay.

ya. Ini para ulama beritilah berbeda pendapat masalah ini, ya. Agamanya Islam, tapi tidak melakukan kewajib kewajiban. Tapi apakah dia benci terhadap Islam atau tidak? Ini permasalahannya. Kalau para ulama kan begini, ketika dia itu melakukan tidak melakukan kewajiban itu karena malas, nggih, karena malas, artinya tidak mengatakan oh islam itu tidak perlu sholat gak Baten -baten. tapi cuman dia itu males melakukan so sholat maka para ulama berpendapat dia tetap ya artinya bisa didoa didoakan karena dia kan tetap yaitu beragama is Islam tapi dia itu cuman males tidak melakukan kewajib kewajiban nah kecuali kalau ngeten dia ngeten nggih agama Islam. Secara KTP agama Islam. Ketika ditanya kenapa tidak sholat Allah wis gak perlu sholat lah gayo apa sholat umpamanya dan bahkan membenci misalnya membenci sholat ini berarti tergolong orang kufur dan dia tidak boleh didoa doakan jadi pendapat ulama ini ya ini beristilah memang itu kalau memang dia itu tidak melakukan itu karena memang hanya males, ya. tetap dia bisa didoakan karena dia adalah statusnya umat is Islam, ya. atau mungkin pernah melakukan sholat seumur hidupnya cuma satu kali dua kali misalnya, ya. satu kali dua kali, kali. tapi insya Allah, ya. selama dia tidak menentang, dia tetap masih yaitu umat is Islam. Cuman urusan berapa dosanya dan berapa pahalanya itu bukan yaitu apa bagian ki, kita. Itu nanti Allah yang akan menghitungnya. Selama dia menjadi umat Islam insya Allah apalagi orang tua tentu dia banyak jasa kepada kita. Kadang-kadang begini ada orang tua ngapunten nggih. Yang diperintahkan itu anaknya, ayo nak nang masjid, ayo nak nang ngaji, nang mas masjid. masjid. Tapi orang tuanya tidak pernah berang, berangkat. Artinya kan begini, dia tetap sebenarnya punya cinta, punya harapan anaknya ini melakukan kebaikan kebaikan Cuman dia itu entah malas atau gimana, ge? Yang jelas tidak menentang Islam lah, ge? Cuman dia itu hanya malas. Tapi putranya yang diperintahkan. Ini masih punya jasa kepada anak untuk melakukan kebaikan kebaikan, insya Allah ketika itu, okay, selama dia dalam keadaan Islam ini masih bisa didoa, didoakan, Ngaten didoakan, nggak apa-apa, selama tidak menentang is Islam, jangan ya doakan, apalagi yaitu selaku anak. Nah, oleh karena itu seandainya sekarang punya orang tua, kok belum sholat, monggo diajak, okay? diajak untuk so salat Buh iku ji iso arang-arang, empun -arang, langsung nggih okay? lek like ngajak. Ayo limang waktu direkno kabeh. Nggih okay, kepegelen. Kadek maten dereng siap iman niki. Okay? Lek like cara ngemei dasar niku ngeten. Ayo Pak, duhure dhisik. Duhur ben istiqomah. Engke nek niku ditambah malih Pak, ditambah asar. Proses selama niku punya cita-cita untuk memenuhinya seandainya belum penuh kok dada'i meninggal insya Allah Allah lebih tahu Allah lebih tahu tahu meskipun gurun jangkep lima waktu dada'i mening meninggal kan ada toh ini kan masih proses orang tuh ndak bisa langsung begitu kongkong sholat lima waktu waktu biasanya kan butuh proses kecuali orang-orang tertentu yang memang imannya sudah kuat ayo lima apa lima waktu langsung kerjakan lima waktu. Tapi ada orang itu yang harus nyicil dulu duhur atau mahrib dulu, setelah itu isya, setelah itu dan seterusnya. Itulah proses dakwah. Ngaten insyaallah kalau memang itu tidak menentang Islam selama dia yaitu apa? umat Islam insyaallah masih bisa didoa didoakan. Ngaten kecuali kalau jelas-jelas non -muslim, muslim kalau non muslim ya nggak bisa untuk didoa didoakan sambun saya kira cukup ya untuk kajian di malam hari ini ya. semoga ada manfaatnya bagi kita semua marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama Alhamdulillahi 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.